Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, di depan ada malaikat Israel mau masuk. Kata Rasulullah, boleh masuk, silakan. Kemudian malaikat Israel mengucapkan salam, dan setelah mengucapkan salam, malaikat Israel menawarkan, ya Rasulullah, aku disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawamu atau membiarkan engkau. Dalam riwayat, aku disuruh oleh Allah untuk memberikan pilihan kepadamu, al-baqa fid dunya, tetap di dunia, atau ar-rafiqal a'la, atau dengan Allah. Nabi Muhammad menjawab, ar-rafiqal a'la, dengan Allah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad mendoa tadi, berdoa agar umatnya selamat. Setelah ada jaminan umatnya selamat, malaikat Israel, sudahlah, cabut nyawaku kalau memang sudah waktuku. Mulailah Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau oleh malaikat Israel. Dan di saat Nabi Muhammad mulai dicabut nyawa beliau oleh malaikat Israel, Nabi Muhammad mengatakan, ah, mahadha, apa ini wahai Israel? Malaikat Israel kemudian menjawab, ya Rasulullah, itu adalah sakaratul maut, itu adalah sakitnya di dalam kematian. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangannya sambil berucap, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, tidak ada Tuhan selain Allah, sungguh di dalam kematian ada sakitnya, sakit kematian yaitu sakaratul maut. Kemudian Nabi Muhammad memohon, ya Allah, Allahumma khafif alayya sakaratul maut, ya Allah ringankan sakaratul mautku ini, ya Allah. Dijawab oleh malaikat Israel, ya Rasulullah, itu sudah aku ringankan 70 kali. Nabi Muhammad menoleh, apa malaikat Israel? Sudah kau ringankan 70 kali keringanan. Iya ya Rasulullah, sungguh aku tidak pernah mencabut seorang hamba lebih lembut dari cara mencabut nyawamu. Ini sudah aku ringankan 70 kali. Setelah itu justru Nabi Muhammad menangis, Israel, 70 kali rasanya masih sakit. Iya ya Rasulullah, memang itu sakaratul maut. Lalu bagaimana engkau mencabut umatku, Israel? Allah, yang diingat siapa? Umat. Kalau aku ringan, kalau engkau mencabutku dengan ringan seperti ini masih sakit, bagaimana engkau mencabut umatku, ya Israel? Dijawab oleh malaikat Israel, umatmu manusia biasa, ya aku cabut, ya Rasulullah, begitu saja. Ya sudah, begitu habis. Nabi Muhammad menangis. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengangkat tangan dan memohon kepada Allah, 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 inna lil mauti la sakarat, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, sungguh di dalam kematian ada sakaratul maut, Allahumma khaffif ala ummati sakarat maut, ya Allah ringankan dari umatku sakaratul maut, wa thaqqil alayya, dan bebankan kepadaku.